Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sekarang di sini saya Skiatika akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan lanjutan. Yang di sini kita akan berbicara bagaimana jika suatu perusahaan akan mengakuisisi perusahaan yang lain. Jadi di sini kita punya dua perusahaan, yang pertama perusahaan A dan juga perusahaan B. Dan data-data yang ada adalah yang pertama present earnings-nya in million, jadi di jutaan itu adalah 20 juta, dan yang untuk perusahaan B adalah 4 juta. Sedangkan untuk numbers of share atau saham yang beredar, dan juga ada ini dalam satuan jutaan juga, untuk perusahaan A 10 juta dan perusahaan B-nya 1 juta. Dan untuk price earning ratio-nya, untuk yang perusahaan A 18 dan juga untuk perusahaan B adalah 10. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, ketika kedua perusahaan, dalam hal ini perusahaan A akan melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan B dengan exchange ratio untuk saham A. Untuk saham A ini satu lembar saham B, sehingga kita harus menghitung EPS kedua perusahaan. Dan untuk yang B, pertanyaan yang kedua adalah exchange ratio berubah menjadi dua lembar saham A untuk satu lembar saham B, dan sehingga apa yang terjadi pada EPS. Jadi di sini kita akan langsung melakukan penghitungannya. Yang pertama, karena kita sudah tahu exchange ratio-nya, di sini diketahui dari soal exchange ratio-nya adalah satu saham A untuk satu lembar saham B, sehingga exchange ratio-nya berarti satu. Oleh karena itu kita harus mencari terlebih dahulu berapa jumlah saham yang harus diterbitkan oleh perusahaan A untuk membeli saham B. Jadi caranya adalah karena exchange ratio-nya satu dikalikan dengan jumlah saham yang beredar milik perusahaan B, yaitu 1 in million, berarti 1 juta. 1 dikali 1 juta, kemudian 1 juta. Sehingga total saham yang harus diterbitkan oleh perusahaan A untuk melakukan merger adalah 10 juta. Karena perusahaan A jumlah saham yang beredarnya adalah 10 juta, ditambah dengan jumlah saham yang diterbitkan untuk membeli saham dari perusahaan B, 1 juta. Sehingga 10 juta tambah 1 juta sama dengan 11 juta. Sehingga kita juga harus tahu total earning yang akan didapatkan oleh kedua perusahaan dengan cara mencarinya, yaitu 20 juta dari present earning-nya ditambah dengan 4 juta. Jadi totalnya adalah 24 juta seperti itu. Jadi ini adalah total earning yang akan didapatkan oleh dua perusahaan ketika mereka akan melakukan merger. Nah, selanjutnya kita akan mencari tuh bagaimana EPS yang bisa, apakah merger ini akan berpengaruh pada EPS kedua perusahaan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa ini kembali lagi total saham yang diterbitkan oleh perusahaan A. Nah, yang pertama adalah secara tadi sudah ditemukan kata 11 juta, maka kita akan bisa menghitung EPS A dengan earning per share 24 juta dibagi 11 juta sama dengan 2,1. Jadi karena tadi earningnya adalah 24 juta dibagi 11 juta sama dengan 2,1. Dan kita bisa menghitung EPS B, yaitu dengan cara exchange ratio-nya kita dikalikan dengan EPS A. Jadi 1 dikali 2,1 sama dengan 2,1. Ternyata dikarenakan exchange ratio-nya adalah 1, otomatis nanti kedua EPS ini juga akan memiliki nilai EPS yang sama ketika telah melakukan merger seperti itu. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang kedua. Soal yang kedua adalah ketika exchange ratio-nya berubah menjadi dua lembar saham A dan lembar saham B, jadi apa yang akan terjadi pada EPS? Nah, sementara kita tahu bahwa untuk mencarinya caranya adalah sama. Jadi yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan A ketika dia akan membeli saham B. Jadi langsung aja dimasukkan exchange ratio-nya 2 kali 1 juta sama dengan 2 juta. Dan juga kita langsung melakukan perhitungan berapa total saham A yang harus diterbitkan untuk melakukan merger. Jadi tetap 10 juta ditambah 2 juta sehingga mendapatkan hasil 12 juta. Sedangkan kita juga tetap harus mencari total earning-nya. Total earning A plus B setelah merger berarti 20 juta ditambah 4 juta sama dengan 24 juta. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan kembali EPS A terlebih dahulu. Jadi kita sudah mengetahui bahwa earning yang didapatkan adalah 24 juta. Sedangkan untuk jumlah share-nya adalah 12 juta lembar saham. Sehingga kita menemukan angka 2 untuk EPS A. Sedangkan untuk yang EPS B, kita akan melakukan perhitungan yang sama, exchange ratio dikalikan dengan EPS A 1. Exchange ratio-nya di sini adalah 2 ya.
matikul. Generasinya adalah 2. Lalu untuk IPSB maka kita mendapatkan nilai 4 karena 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa setelah melakukan kajian terdapat perubahan antara IPSA dan juga IPSB. Sementara kita mendapatkan perhitungan bahwa IPSB ternyata setelah melakukan kajian lebih besar daripada IPSA. Jadi ketika nanti ada soal yang menyatakan bahwa berapa price per earning ratio dari kedua perusahaan setelah melakukan merger, maka kita bisa menghitungnya. Jika kita menggunakan exchange ratio yang 2, maka kita bisa menghitung price earning ratio perusahaan A yaitu 18 dibagi dengan EPSA yaitu 2. Sehingga untuk price per earning ratio dari perusahaan A yang baru adalah 9. Dan untuk perusahaan B, price per earning ratio-nya adalah yang awalnya adalah 10. Lalu kita langsung bagi dengan EPS dari perusahaan B yaitu 4, sehingga kita mendapatkan price per earning ratio dari perusahaan B yang baru adalah 2,5.